kasih. Ya, terima kasih. Sebenarnya warga Kalimantan Barat, warga Tionghoa Kalimantan Barat, mereka sudah menghubungi saya cukup lama. Bahkan sebenarnya saya ingin sekali untuk bisa hadir di Kalimantan Barat, tapi ini tentu sesuatu penghormatan yang luar biasa dan saya merasa terhormat karena mereka datang ke Jakarta, berkumpul di sini, dan kemudian mereka memberikan dukungan kepada saya. Terima kasih. Tentu ini sebuah surprise buat saya. Mereka menunggu dari sore dan ternyata acara cukup padat dan mereka masih setia. Sesuatu yang menunjukkan militansi dari mereka semuanya. Hebat, saya terharu dan bangga. Ya. Tadi Pak Eriko sama Pak Hasto nyanyi bujangan, ini kapan nih penentuan dari calon presiden? Oke. Bentar lagi. Ya. Oke. Ya. Dorong ya, jangan dorong ya. Ya, ya. Permisi ya. Jangan lupa subscribe ya.